Pemirsa, momentum Hari Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni mengajak seluruh generasi muda untuk kembali memahami setiap sila yang terkandung di dalamnya. Hal ini penting karena masa depan Indonesia akan terletak di tangan generasi muda tanah air. Tak dapat dipungkiri, generasi muda tumbuh di tengah kuatnya pengaruh global yang masuk di kehidupan sehari-hari. Pengaruh itu seringkali memiliki ekses negatif, terutama dalam kehidupan sosial budaya. Lantas, bagaimana cara menyaring ekses itu agar tidak menggerus jati diri khas Indonesia dalam diri generasi muda? Ya, Pancasila jawabannya. Pancasila bukan semata simbol, melainkan nilai dan ideologi yang hidup, diyakini, dan dijalankan oleh setiap individu. Pada momen peringatan Hari Pancasila, Ketua Umum Partai Perindo Hari Tanu Sudibyo mengajak seluruh generasi muda untuk kembali meresapi sejarah Pancasila. Pendalaman terhadap setiap sila yang terkandung dalam Pancasila diharapkan mampu meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Ya, jadi ya harus ada kesadaran diri dari generasi muda bahwa Pancasila itu bukan cuma lima sila, tapi betul-betul sesuatu yang penting bagi pijakan kita berbangsa dan negara. Karena kita ini butuh landasan. Kalau landasannya nggak ada dan pijakannya lain-lain kan bisa berantakan ya. Jadi pijakannya satu, yaitu Pancasila di dalam kita berbangsa dan negara, dan supaya ini dipahami oleh generasi milenial. Tapi saya ingin garis bawahi, peranan pemerintah juga penting. Bagaimana caranya Pancasila itu betul-betul tertancap ya di pikiran kita semua, bukan yang milenial saja. Itu harus masuk di kurikulum. Nah, Pancasila betul-betul kita resapi, bukan hanya sebagai kebiasaan, kita resapi sebagai bagian di dalam kita berbangsa dan bernegara, supaya kita bisa menciptakan Indonesia, Indonesia yang kita idam-idamkan, Indonesia yang tidak hanya merdeka, tapi Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Partai Perindo meyakini bahwa penerapan ideologi Pancasila yang dibarengi dengan program-program tepat sasaran akan mewujudkan Indonesia yang maju, toleran, dan sejahtera. Dari Jakarta, iNews melaporkan.